A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina rabbi atmim lana bil khair. Kaifa yasruku qalbun suwarul aqwani muntaba'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallahi Allahi wa huwa mukabbalun bi sahawatihi Am kaifa yatma'u ayyadhu la hadra wa huwa lam yatatahar tatahara tatahara yatataharu yatatahar wa lam yatatahar min janabati ghaflati am kaifa yarju ayyaf hamadaqa ikal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi bata pokoh cemka cemerlang hati padahal baram lo rupu akuan ay al mukawwanati minal adamiyin wa gairihim artinya mukawanat sagalonan ado baik itu manusia atau yang lain daripada anak Adam mereka itu dan lain mereka itu baalah baramulo tercetak tabak kapan tabak di kalau matbaah artinya percetakan di muntabah itu gambar akuan itu rupu akuan rupu alam itu tercetak dalam cermin hati bi'atikadihi annaha tadurru wa tanfa'u dengan mengitikadkannya hati bahwa sungguhnya akuan itu bahwa sungguhnya memberi mudarat ya akuan dan memberi manfaat memberi manfaat ya akuan Wata tulu'uhu laha fi husuli amri ma minal umuri wa ta'allaku wa ta'allaku hubiha dan menengoknya hati baginya akuan pada menghasilkan pekerjaan ma yang daripada beberapa pekerjaan dan ta'alu' dan bagantuangnya bagayunya hati dengan yo akuan atau basta pokoh ka ber berangkat yo hati artinya berjalan yo hati kepada Allah wa huwa muqbalun dan yo hati itu padahal yo hati baiyonyo diike ai muqayyadun artinya diike atau dirantai terikat oleh Bisahawatihi dengan sahawatnya hati An-nafsiyah yang nafsiyah Wal-muqayyadu la-yumkin Dan barang orang yang diike Ba'ala barang lo tidak mungkin akan orang yang diike itu ber, berjalan am kaifa yatama'u ayaduhu la- hadrat Allah atau bahasa pokok kalau bu yuhati bahwa masuk yuhati artinya demikian hati itu kan hadrat Allah bi ayu sahidahu dengan bahwa memandang yuhati akan ya yu Allah wa huwa lam yatatahar min janabati ghaflati padahal hiyo hati itu ba hiyo belum suci yuhati daripada janabat lalai hati artinya daripada lalainyu hati ay min hati asyabihati asyabihati bil janabah artinya daripada lalainyu hati daripada... yang diserupukan dengan janabat fakama yamnaul junuba min masjidah Kazalika yumna'u ghaflatu min Mangko seperti ma yang dilarang orang akan orang junub daripada memasuki orang junub itu akan masjid. Anan seperti itu. Seperti demikianlah dilarang orang akan siman yang mengeresi artinya siman tu lalai daripada memasuki hadrat Tuhan atau bata poko kamaharo iyo hati bah memahami hati akan yang halus-halus rahasio wahiyal ulumud kati wahiyal ulumu ulumud taridu alal qulubi ala qulubil arifin dan hiyonyan nan halus-halus rahasio itu baalahnya ilmu yang dakik yang dakik itu yang mendalam yang halus alatinan Al ilmu yang datang ilmu itu ate hati orang arif mereka itu padahal hiyo hati baalahinya belum tobat yuhati daripada kesalahan nyuhati Wahia mayas duru minhu minal maasi la an qasadin la an qasadin dan iyonyo hafwah itu ba lah ma yang terbitnya malari daripada nyuhati dari perbuatan maksiat daripada tidak daripada sangaju wa inna ma taajjabul musannifu min zalika lima fihi minal jam'u bainal adzat wa muhal وهua muhalun dan hanya sungguhnya takjubnya pengarang takjub pengarang daripada demikian karena yang padanya matu daripada berhimpun menghimpun berhimpun antara bak barapu yang berlawanan dan yang berhimpun itu balayinyo ba mustahil jadi pengarang menggunakan redaksi takjub kaifa Bata pokok, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu bagaimana mungkin? Di bagaimana mungkin hati itu akan cemerlang, bersinar kalau gambar akuan itu masih tercetak di cermin hatinya? Di hati itu kan cermin Tuhan, disambung dengan uh, cermin kita kan ke cahaya matahari. Jadi kalau cermin tadi itu berasiah, ya, maka pantulan cahaya tadi pun kuat. Tapi kalau cermin tadilah kita tutup, ya ditutup dengan stiker-stiker kan. Cermin tadilah lah ditutup dengan gambar-gambar permukaan cermin tadi lah panuas aduh dengan gambar-gambar stiker. Lihat mungkin juga cermin tadi memantulkan sinar, tentu tidak mungkin. Jadi seluruh di tadi itu pengarang membuat redaksi tajub di awal dengan tajub kaifa bagaimana mungkin lama aku digunakan redaksi tajub karena tidak mungkinlah berhimpun sesuatu yang dua yang berlawanan di tertancap tercetaknya akuan alam di cermin hati itu bertentangan dengan cemerlangnya hati Hati yang terikat dengan sahwat itu bertentangan dengan hati yang bisa berjalan kepada Allah. Kemudian, ala itu, hati yang ingin memasuki hadir Allah, itu bertentangan dengan hati yang masih belum suci dari janabat. Yang terakhir, hati yang mengharapkan untuk memahami rahasia-rahasia ilmu-ilmu rahasia. -rahasia, ilmu -ilmu rahasia kita bertentangan dengan keadaan hati yang masih belum tobat dari maksiat-maksiat batin. Wahazal wahazhil asya'i wahazhil asya'u al mazkuratu mutada mutada datun. Dan barmani asya yang disabuikan bahwa barma berlawanan. Wa inal israqil qalbi inna israqal qalbi binuril imani wal yakini mudadun li zulumat allati stawalat alaihi birrukun ilal aghyar wal akwan wal i'timadihi alaiha maka bahwa hanya cemerlang hati dengan nur iman dan yakin bahwa Allah sungguhnya berlawanan bagi kegelapan zulumat allatinan zulumat yang mengaresi itu atenyu hati. Bapak kalam hati tadi itu gelap. Biru ilal alyar, dengan condong hati tadi kepada agyar. Apa itu agyar? Selain Allah Ta'ala. Di selain itu alyar. Pasal dari kata gair. Gair itu lain. Agyar berarti selain Allah. Di condong hati, kecenderungan hati kepada selain Allah itu bisa kalau itu yang mendominasi hati, atau hati tadi akan menjadi gelap. Arian dan akuan, apa itu akuan? Sagalo yang ado. dari, berasal dari kain. Ya. Akuan. Kana, yakunu, kana. Sagalo yang ado. Wa dihi alaiha dan berpegangnya hati atehnya akuan. Jadi sebana hati tadi itu berpegang kepada aliyar dan akuan bahwa ada anu masalah yang berpegang tadi itu hati meyakini bahwa alam itu memberi bekas atau alam tadi ber, berkuasa nah, itu sudah lari dari keimanan. Jadi kalau keimanan itu akidah itu alam itu selain Allah itu tidak memberi manfaat tidak memberi modal secara hakikat di alam semesta itu selain Allah itu tidak berkuasa hukum sebab akibat itu hanya berlaku secara zahiriah atau secara adi secara adat secara hakikat tidak ada jadi artinya secara hakiki hukum sebab akibat itu tidak tidak berlaku jadi gelap hati karena cenderung condong hati kepada aliran akwal. Dan wal masiru ilallahi ta'ala biqitiin biqati iqabatin nafs mudadun lil i'tiqal fi habsil hawa washawahat dan barang lo berjalan kepada Allah Taala dengan memutus ikap, dengan memutus ikatan-ikatan nafsu, kabit nafsu. Baallah lo berlawanan bagi iktikal, berlawan bagi takabe pada pinjaro hawa dan sahwat. Di berlawanan bagi takabe atau terikat pada pinjaro hawa dan sahwat. Jadi hawa hawa itu keinginan diri, hawa nafsu disebut dengan hawa nafsu, hawa nafsu keinginan diri atau keinginan jiwa. Sahawat, apa itu sahawat? Segala yang diingini, di sahawat itu artinya adalah objek dari hawa nafsu itu. Segala yang diingini oleh hawa, oleh diri manusia itu disebut dengan sahawat. Zuyina lin nasi hubus sahawat minan nisa wal banina wal mukantara. Lihat apa tuh malin? Mana <laughs> Malin Baraja Basa. Ah, apa leh? <laughs> Zuyina lin nasi hubus sahawat minan nisai wal banina wal qanatiril. Mukantara itu Waduhuli waduhulu hadratillahi al-muqtadiyati li qalbi wa mudadun limahu alaihi min janabatil ghaflati dan baramulu masuk hadrat Allah yang menghendaki bagi suci hati dan suci hati aba ah, Allah baramlo itu berlawanan bagi hati ma yang hionyo hati ati nyoma ma a nyo daripada janabat lalai jadi lalai itu diserupakan dengan janabat jadi kalau hati itu lalai nah, sama artinya itu orang yang sedang janabat belum suci dari hadas orang yang sedang janabat, sedang junub itu tidak boleh masuk masjid. Hati yang sedang junub, hati hati yang lalai, jiwa dilarang memasuki hadrat Allah. al-ib'ad. Nah, aku bajaraklah kok. Jadi, ndak, ndak, ndak zaman corona aja ya, baru ndak jaga jarak. Ikau, ikau lah lama, kah? Dalam kita pun lah ada social distancing, jaga jarak. Padahal seharusnya tuh ndak kek tuh. di seolah-olah bentuk ilah, bentuk Hanya buat yang, yang apa tuh? Al-ibad itu seharusnya. Jadi al-Ilam itu ndak kek dengan bas seharusnya tuh. Di salah cetak, jadi jarak alati yang baram lo yang dikehendaki itu balanya al ibad menjauh di konsekuensi dari lalai itu adalah jauh dari hadrat Allah. Wa fahmu daqaiqil asrari mustafadatun minat taqwa mudadun lil asrari alal ma'asi wal hafawati dan barang belum memahami yang halus-halus rasio yang diambil faedah daripada takwa ba'al barang itu berlawanan bagi kekal ateh maksiat kekal artinya senantiasa selalu di atas perbuatan maksiat dan kesalahan wa ila hil biqauli ta'ala dan kapadonyo kat ini anan kapadonyo isyarat dengan katanya Allah Ta'ala wattakullaha wa yu'allimu kumullah nah, Dikan kau kalau kita perhatikan ayat itu kan kita baca seolah kita lalunya ndak ndak arti biasa seolah makna biasa aja tapi kalau dalam dalam tafs dalam, dalam apa dalam perspektif sufi ayat diko mana dalamnya dalam maknanya wa taqullaha wa kumullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa, maka Allah akan mengajari kamu dan mengajarkan kamu Allah. Jadi kalau kita ingin Allah mengajari kita langsung artinya kita kalau ingin Allah itu memberikan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah itu, maka persiapkanlah diri dulu dengan bertakwa kepada Allah. Zahir dan batin sucikan hati itu sucikan diri dari doso zahir dan batin jadi kalau kita sudah suci zahir dan batin bertakwa kepada Allah insya Allah akan mengajari kita secara langsung fi ba'dil akhbari man amila bima ya'lam ilman ma lam Jadi, itu dasarnya dari Iko dasarnya ilmu laduni itu. Wa alam dalam cerita Nabi Nabi Musa ya Nabi Musa. Wa alam nahu miladuna ilma dan kami ajarkan kepada hamba tadi dari sisi kami akan ilmu itu satu. Yang kedua. Watakuhlaha wa yali dan bertakwalah kamu kepada Allah dan mengajari akan kamu Allah. Yang ketiga hadis Nabi Man amila bima ya'lam ilman Malam ya'lam Para musiman yang mengamalkan yusiman Dengan ma yang telah mengetahui Yang mengetahui yusiman Ba'alah man Mewarisi akan yusiman itu Mewariskan akan yusiman itu Allah akan ilmu Ma yang tidak mengetahui yusiman diamalkanlah ilmu nanalahadu itu Allah berjanji kata Nabi kalau ilmu nanalahadu tadi diamalkan maka Allah akan memberi ilmu yang belum kita miliki itu dasar dari ilmu laduni wa kullu wahidin min hazihil arbaati sababun fima ba'dahu dan dan barang salah satu dari ini nan ampe baalah bano sebab pada ma yang pada kemudiannya ini. Fantiba uswaril akuani fi miratil qalbi sababun fi Kurang jaleh itu. Sababun fi takbilihi bis syahawat maka baram lo tercetaknya rupu akuan pada cermin hati ba'ala baram lo sebab pada takabeknya hati dengan sahawat wa Watakbilu wa takbilu biha sababun fil ghaflati wa sababu fi kulli hafwatin wal hafwatu sababun fi Om um Yel Jadi Jadi nampak PDT tadi itu itu rentetan sebab akibat. Jadi yang pertama menjadi sebab bagi yang kedua. Yang kedua kok akibat dari yang pertama? Kemudian yang kedua kok menjadi sebab bagi yang ketiga. Yang ketiga menjadi sebab bagi yang nampak. Jadi nampak dari DT yang pertama adalah cemerlang. Yang pertama apa tadi tertancap menyakuan di cermin hati itu menyebabkan yang kedua hati menjadi takabe dengan sahwat kalau hati lah takabe dengan sahwat maka menimbulkan anak ketiga oleh lalai kalau hati tak takabe sahwat menimbulkan lalai lalai itu menjadi penyebab timbulnya segala macam kesalahan kalau hati tadi sering melakukan kesalahan itu menjadi penyebab bagi butuhnya hati artinya lah tertutup mata hati tadi itu jadi kalau mata hati lah tertutup berarti lah lah butuh jadi rentetan sebab akibat dari yang ampe dete tadi itu lah aja lah suratnya ndak jadi di belakang a ah, bare, ya bare. Eh? <laughs> ah, baji. Iya, salah satu ya. Yeah. Atmosfera hele. Jadi kan dikaitkan ke belakang, di belakang atau pengarang kan itu. Uzlah itu bermanfaat bagi hati. Di uzlah itu sangat besar manfaatnya bagi hati. Kemudian kita lah uzlah itu kan, lah dilakukan uzlah. Nah, kalau Al-Ghazali dulu berapa tahun uzlah 10 tahun uzlahnya enggak ditinggalkannya jabatan yang prestisius sebagai rektor di Universitas Nizamiyah ditinggalkannya apa, eh, apa namanya ke kedudukan popularitas gitu kan? Ketenaran, nyobaika suriah, bakal uzlah selama 10 tahun, itu Al Ghazali. Jadi kalau kita lah melakukan uzlah tapi tidak ada pengaruh ke hati doh, nah, kata pengarang, mungkin ikut penyebab yang lain. Atau penyebabnya salah satunya adalah... Yang pertama, alam itu rupu atau gambar alam itu ter tertancap tertam tertem, menempel di di hati itu. Di hati itu ibarat camin katakan tadi itu. Kalau nyelah tertutui camin tadi itu dengan stiker-stiker dengan gambar-gambar, maka cermin tadi tidak akan memantulkan cahayur. Jadi itu sebab yang pertama, dengan sebab yang pertama tadi itu kalau akuan itulah latat tertempel, ter, ter, ter tercetak di cermin hati, maka akibatnya akan timbul yang kedua, hati tadi lah cenderung kepada sahwat Di nyela, di penjara, berada dalam penjara sahawat. Tidak bisa keluar lah. Berdalam penjara hawa nafsu, Sahawat nafsaniah dengan berada dalam penjara sahwat akan timbul nan tigo. apa itu nan tigo? hati tadi menjadi lalai kalau lalai itu atau kalau tidak ingat Tuhan itu kan lah sering lupa kepada Allah kalau hati itulah lalai maka itulah yang menyebabkan seseorang itu banyak melakukan kesalahan jadi penyebab orang itu melakukan dosa dan kesalahan penyebabnya adalah lalai karena lalai tidak hati tadi lalai nah, kalau lah banyak kesalahan maka ujungnya adalah timbul butuh mata hatinya jadi pangkai atau nah, punca kecerahan masyarakat punca itu tidak punca itu sumber sumber dari nan nanampe itu adalah yang pertama tadi itu suarul akuan muntaba'atun fimir atihi artinya terlalu bergantung kepada kepada alam itu. Jadi karena itu alam itu dunia itu boleh dicari, tapi dunia itu jangan sampai masuk benar ke dalam hati. Itu kan jangan sampai guru-guru itu enggak. Di bedanya para na ah? Ya. Yeah.

itu nama masalah dosa. tuh, doh. masalah tadi itu kalau hati lalai tadi kan kalau hati lalai artinya hati tadi tidak bisa masuk hadrat Tuhan maka tidak bisa tidak bisa masuk hadrat Allah nah, di sini aja kalau carwe aja tadi tentu disucikan sucikan hati dari lalai itu dia berusaha untuk menghilangkan lalai tadi jadi langkah-langkah. Tadi -langkah. yang pertama tadi lo kalau ibarat apa kayak ibarat awak uh, uh, ada masalah tentu akar masalah dicari ndak. di kalau permukaan aja yang diselesaikan, akarnya ndak diselesaikan, ndak dicari, ndak akan selesai lo. Akar yang pertama tadi kayak kok suarul akuan muntabaatun fi miratihi. Rupu akuan itu tertancap, tertempel atau tercetak di cermin hati. Dia artinya alam semesta atau hal-hal perkara duniawi. Yang pertama itu jan sampai masuk ke dalam hati. Di kemudian juga dalam masalah itikad. Masalah itikad, jan sampai yubana inke keyakinan awal itu, ke dipitih menjadi awal itu, ke inke itu, Mas cara zahirik ini itu, tidak dipitih tidak awal tapi kalau itikad awak seperti itu, kalau dek piti jadi saja. Kalau tidak dek piti tidak kejadi jadi. Ha, itulah karena itikad awak. Itu namanya awaklah jatuh kepada, bergantung kepada halam itu. Jadi alam semesta itu, dunia itu itu hanyalah itu apa sebab yang zahir, sebab yang adi. Di itikad awak tetap yang berkuasa itu adalah Allah. itu mana deteh tadi itu artinya kalau awak ingin mendapatkan ilmu dari Allah ilmu laduni kan yu wa yu itu kan Allah mengajar kamu berarti Allah mengajar awak langsung maka persiapkanlah dulu diri awak watakulah bertakwa kepada Allah di dalam a ah? Nah, ilham jadi itu disebut juga termasuk itu makrifah masuk dalam itu kan makrifat atau kasaf itu kan nah, ilham jadi tersebut dengan ilmu apa nama ilmu laduni ilmu yang tidak dipelajari melalui guru tapi langsung nah itu sifatnya tuh ya sifatnya ilmu tadi dakik halus dalam mendalam ya ah itu ya ah, itu. jadi kalau cahaya tadi hati tadi lebar siah ibarat jamin tentu pantulan cahayanya sempurna tapi kalau jamin tadi buram Semua di di apa ditutui dek dek apa dek debu atau mungkin dek luluak kan dek lumpur batu cermin tadi nak akan memantulkan cahayur lain cermin dek luluak dek luluak ditutui kan Itu uh, ah, nah, ke, ke kue cahaya itu nak kari pantulan itu cahaya dari cami tadi Sebenarnya, lah tertutup nah, Tidak oleh ke, ke kotoran Lah Tapi malin dari bagaimana?